Raduan, saya nak tanya. Ya. Raduan pernah ke Langkawi tak? Oh, Langkawi memang terkenal dengan kawasan pelancongan dan juga tanpa cukai. Okey, betul tu. Jadi selain Langkawi terkenal dengan sebagai tempat pelancongan, Langkawi kini bakal menjadi salah satu pengeluar ikan kerapu hybrid yang terbesar dalam negara. Dan kalau anda nak tahu, ternakan ikan yang mampu mencecah berat sehingga 5 kilogram seekor itu berpotensi tinggi untuk menembusi pasaran antarabangsa dan pada masa akan datang. Jadi kita ikuti ya, laporan yang telah disediakan wartawan Muhammad Najib Mashur. Silakan. FMR Agro Aquaculture Sdn Bhd bakal melabur sehingga RM2 juta bagi membangunkan projek ternakan ikan kerapu hybrid dan ikan merah dalam sangkar di tapak sistem kultur laut Sungai Mehulu Langkawi. Nilai pelaburan itu melibatkan proses baik pulih sangkar sedia ada seluas 1 hektar milik Kedah Agro Holding Berhad dan pembelian benih ikan. Okey, dia tengok kepada jenis ikan lah. Seperti yang disebut oleh FMR Agro tadi, kita akan masukkan dua jenis ikan, kerapu hybrid, 25,000 anak benih dan juga ikan merah. Okey, dia mengambil masa antara 4 hingga 6 bulan lah untuk satu-satu cycle itu. Untuk daripada benih dan boleh dijual lah. Dijangka sebanyak 50,000 kilogram hasil daripada 50 buah sangkar sedia ada dapat dituai dalam tempoh 6 bulan pertama selepas dimasukkan ikan bersaiz 1 kilogram pada peringkat permulaan. Ia seterusnya akan diproses sebagai filet untuk pasaran tempatan. Yang untuk besar yang 5 kilo ni bukanlah kita buat untuk makanan yang seperti biasa yang orang makan tu. Kita yang 5 kilo ni kita akan proses untuk jadikan dia filet. Pilih yang frozennya ni dan yang market untuk kita lokal sekarang kerapu hybrid adalah untuk pilih. Syarikat ini juga telah menandatangani perjanjian pembangunan semula projek sangkar ikan dengan Kedah Agro Holding Berhad selama 30 tahun. Kita menyediakan infra untuk FM Agro tempat ini, contoh tempat ini, bot-bot and then support lah sokongan sokongan yang kita bagi pada FM kita akan bagi. Contohnya untuk minta approval daripada local council semua ni kita akan bagi. Permintaan tinggi dari luar negara juga diperoleh antaranya dari negara China dan Hong Kong. Namun ketika ini, urusan ekspor tidak dapat dijalankan susulan pandemik COVID-19. Diharap selepas berakhirnya pandemik ini, dagangan akan kembali berada pada landasannya dan seterusnya dapat merealisasikan ekspor ikan kerapu hybrid. Muhammad Najib Mashur, Berita RTM.